Cerita pemilik rumah terperosok ke jurang akibat tanah amblas di Jalan Poros Mamuju Mamasa, Dusun Tanete, Desa Sindagamanik, Kecamatan Tanduk Kaluak, Kabupaten Mamasa, Helmi. Diketahui akibat tanah amblas rumah yang nyaris selesai dibangun gunakan anggaran ratusan juta sekejap ambruk. Pada Selasa, 7 Mei 2024, sekira pukul 21 WITA semalam. Peristiwa ini diakibatkan tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah tersebut sejak sore hingga malam. Menurut istri pemilik rumah Helmi, dirinya merasa sangat sedih lantaran rumahnya tengah dalam proses pembangunan itu tiba-tiba ambruk. Bagaimana tidak, suaminya tengah merantau di Malaysia untuk mengumpulkan uang demi bisa membangun rumah itu. Bahkan hingga saat ini, suaminya masih berada di rantauan untuk mencari nafkah demi rumah tersebut. Kalau penyebabnya sendiri, apa gitu? Kebocoran pipa sama air hujan. Ya. Pada saat kejadian, ibu ada di mana? Ada di sini. Jadi tidak dalam rumah ya? Iya. Kondisi rumah pada waktu itu bagaimana, Bu? Sudah sejauh mana pembangunannya? Belum tinggali ya, Bu ya? Belum tinggali. Jadi masih sementara. Iya. Sementara proses pembangunan? Iya. Kalau kira-kira kerugian yang ditaksir berapa kira-kira? Sudah lebih 200. Sudah lebih 200 ya. Juta. Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.